Wak Geng muncul lagi ke permukaan dan langsung pamer-pamerin uang. Setelah sekian lama menghilangnya Wak Geng dari media sosial karena semenjak adanya kasus tertangkapnya dua afiliator Indra Kents dan Doni Salmanan, kini Wak Geng muncul ke permukaan kembali. Masih dengan ciri khasnya yang suka pamer-pamerin uang, namun kali ini Wak Geng sedikit berbeda, yaitu narasinya yang tak lagi tengil. Namun sifat pamer-pamerinnya tetap ada. Dalam salah satu videonya, Wak Geng ini tampak sedang pamerin sejumlah uang dolar miliknya sembari berkata, "Dolar nih bos, senggol dong," ujar Wak Geng. "Dolar nih bos, senggol dong." Dan di dalam video satunya lagi, Wak Geng ini terlihat begitu kalem, namun ia tetap saja suka pamer. Yang dimana Wak Geng ini sedang memamerkan tumpukan uang yang ia keluarkan dari tasnya.